Burgundy Summit Wow. Input yang saya dapat daripada program kepimpinan ini adalah saya dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran saya. Contohnya, kalau saya kena buat pembentangan, saya perlulah menguasai teknik pengucapan awam. Dengan itu, saya punya pembentangan confirmlah menjadi yang lebih baik dan yang terbaik mungkin. Alhamdulillah. Nama saya, Muhammad Faris Aiman bin Mas Fadilah. Pertama, saya rasa satu kelainan dalam perasaan saya. Saya tak rasa sebelum ni. Yang kedua, saya rasa sebahagian jiwa saya mula hidup kembali. Dalam hidup saya, saya sangat pemalu, sangat lemah, confident. Saya sangat fobia dengan mic. Dan hari ini saya buktikan dekat diri saya sendiri yang saya boleh buat semua tu. Sebelum saya mati, saya tahu juga yang saya sebenarnya bukan macam apa yang saya fikir. Saya Nur Zahidah Akilah binti Rasulullah. Apa yang saya rasa pada program ini, saya rasa sangat gembira dapat mengikuti program ini. Sebab biasanya bila saya ikut program lain, dia banyak ceramah dan saya jadi bosan bila dengar ceramah tu. Apatah lagi bila ceramah tanpa aktiviti, kita rasa macam apa yang kita buat ni sebenarnya. Tapi bila saya ikut program ini, saya mengikuti ceramah dan juga aktiviti. So saya dapat ilmu teori daripada ceramah dan juga praktikal daripada aktiviti, so saya nampak benda tu dalam kehidupan kita. Saya amat gembira hari ini kerana saya dapat mengikuti program yang sungguh seronok, yang memberi manfaat kepada saya. Kerana Usul Consultant, mereka mempunyai banyak modul. Antaranya yang saya amat suka, public speaking dan conflict management and making decision. Dari situ, saya dapat menambah baik, saya punya skill bercakap di halayak orang ramai, lebih baik dan lebih baguslah. Pemimpin hebat, generasi mantap. Kerana Usul Consultant, terbaik. Anda nak jadi pemimpin hebat, anda nak jadi manusia berkualiti, ikutilah program ni. Hang tak pergi, hang rugi. Kali Usul Consultant, the best.